Hukum ganti puasa bagi orang uzur yang telah meninggal. Mazhab Syafi'i ada dua pendapat dalam masalah ini. Pertama, bayar fidyah. Inilah yang masyhur, iaitu bagi satu hari dengan secupak makanan asasi seperti beras. Kedua, disunatkan bagi warisnya berpuasa sebagai ganti. Pendapat ini dipilih oleh Imam An-Nawawi dan ulama mutaakhirin serta ulama hadis bagi setiap hari yang ditinggalkan. Hujahnya berdasarkan hadis Aisyah, Rasulullah bersabda, "Man mata wa alaihi siyam, sama anhu waliyuh." Sesiapa yang meninggal dan memiliki tanggungan puasa, maka walinya, yakni pengurus urusannya, boleh menggantikan puasanya. Al-Bukhari 1952 dan Muslim 1147. Namun menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar, perintah ini tidak bermakna wajib untuk menggantikan puasa itu menurut majoriti ulama. Rujuk Al-Inarah #4117. Kesimpulannya, boleh memilih salah satu pendapat di atas, sama ada membayar fidyah sahaja atau gantikan puasa untuk waris yang meninggal.